Halo guys, bertemu lagi bersama Mail teman-teman. Sekarang aku baru saja keluar dari rumah sakit. Aku sudah sembuh dari kecelakaan kemarin guys. Seperti biasa, aku adalah anak yang paling lincah yang sangat nakal. Wah, ini ada Ihsan. Dia pasti baru selesai menjenguk tantenya. Ihsan, kamu dari jenguk tante kamu ya? Oh iya Mail. Oh, tapi dia tidak boleh pulang hari ini. Ibuku masih ada di dalam. Katanya tanteku sakit parah. Dia harus berobat selama seminggu di rumah sakit. Wah, kasihan sekali tante kamu. Iya, makanya aku harus pulang cepat ini. Wah, sepertinya ibuku tidak akan pulang malam ini. Aku harus tidur sendirian di rumah. Malah aku takut lagi. Bagaimana kalau kamu tidur di rumahku saja, Ihsan, malam ini? Tapi kan kamu sering main tengah malam. Aku tidak mau. Sama juga kamu pasti tinggalin aku di rumah. Ya, tidak apa-apa. Lagian di rumahmu tidak ada orang. Bapak kamu sedang bertugas di luar kota. Kamu sendirian di rumah. Ya, tidak masalah lah. Aku akan ajak temanku yang lain. Kalau kamu kan suka berkelayapan tengah malam, nanti aku ditinggal sendirian juga. Waduh, tidak apa-apa lah, Ihsan. Biar kamu di rumahku, menjaga rumahku. Apa kalau kamu mau tidak? Aduh, Pak Polisi. Jangan tabrak aku dong. Sorry, Dek. Kamu mau tidak ikut aku saja kalau begitu. Kalau kamu tidak mau tinggal di rumah, kamu ikut aku saja. Kita jalan-jalan tengah malam biar kamu tidak takut kesendirian di rumah. Wah, aku tidak mau. Nanti mamaku marah sama aku, Ihsan, kalau aku kelayapan tengah malam. Kan aku masih bocil, tidak boleh kelayapan tengah malam. Aku aja masih bocil. Wah, aku tidak mau. Aku pulang duluan, Mail. Oke, baiklah. Dasar Ihsan penakut. Dia takut, guys, diajak mau kelayapan tengah malam. Wah, padahal kan aku juga masih bocil, tapi aku berani. Aku mau pinjam mobil di orang dulu, guys. Ayo cepat. Bukan Mail namanya kalau kita tidak meminjam mobil orang. Wah, mobilnya ini jelek tapi tidak apa-apa, kita pinjam. Om, pinjam mobilnya, Om. Woi, jangan menggangguku. Keluar sana kamu. Ah, aduh tolong, anak nakal. Wih, ada mobil yang lebih bagus, guys. Kita pinjam mobil ini aja. Siapa ini? Waduh, Upin. Upin, kamu mau kemana, Pin? Aku ada urusan, Mail. Kamu mau kemana? Aku cuma kelayapan biasa. Waduh, sebentar dulu ya, aku ada urusan, Mail. Oke, baiklah. Waduh, hampir aku rampok mobilnya. Ternyata Upin di dalam, guys. Waduh. Kita cari mobil lain saja, guys, ya. Apakah kita rampok mobil Pak Polisi? Wah, jangan, tidak boleh. Nanti Mail masuk penjara lagi. Padahal baru keluar dari rumah sakit, mau masuk penjara. Waduh, kocak sekali. Ih, kita kejar mobil taksi sana deh, guys. Ayo kita kejar mobil taksi, guys. Mail mau jadi super taksi. Ayo cepat. Yuk, cepat. Woi, Upin, sorry Upin. Waduh. Mail menabrak Upin, guys. Wah, dia lari, guys. Bagaimana ini? Di belok kanan. Oke, cepat kejar. Ayo kita kejar-kejaran dengan mobil taksi. Wah, ini ada mobil taksi, guys. Oke. Kita berhenti dan kita pinjam mobil taksinya, guys. Halo, Om. Boleh pinjam mobil taksinya enggak? Oh, tidak boleh. Kalau tidak boleh aku paksa, pinjam. Waduh. Mail bawa lari mobil orang, mobil taksi orang. Ayo kita akan cari penumpang, guys. Tapi Pak polisi akan mengejar kita nih, Mail bintang 1 nih, guys. Aduh, tidak masalah lagi sih. Kita langsung cari penumpang. Wah, ada penumpang di belakang. Let's go, kita jemput penumpangnya, guys. Mobil taksi sedang bertugas di malam yang sesunyi ini. Ayo masuk, tante. Kamu mau pergi kemana nih? Mail akan mengantarkan kamu. Aku mau pergi di suatu tempat. Mana mapnya? Aku tandai. Di mana? Coba tandai. Di sini. Oh, di situ. Baiklah, Mail akan mengantarkan kamu ke sana. Oke, baiklah. Oke, guys, kita berangkat mengantarkan ada ibu-ibu ini, guys, ya. Oke, guys. Kita akan langsung mengantarkan ibu ini ke... Wah, ini dia, guys. Apaan tuh? Ini tempat apa, guys, ya? Mail juga tidak tahu. Oke, terima kasih ya, ibu. Iya, sama-sama. Wah, kita dapat penumpang lagi, guys, di sebelah sini. Mana dia ya? Ada bapak-bapak. Wah, pekerja kantoran. Ayo Pak, masuk Pak, cepat masuk. Cepat. Waduh, kamu ketinggalan mobil ya? Iya. Aduh, dia mau pergi ke bar, guys. Kamu mau pergi ke bar kan? Iya, tolong antarkan aku ke bar, Mail. Cepat ya. Oke, baiklah, aku akan mengantarkan kamu. Aduh. Oke, kita belok ke kanan sini, guys, ya. Mail, berapa harganya sampai ke bar? Waduh, kamu emangnya tidak tahu? Kamu nanya, ah? Kamu nanya. Coba kamu lihat, itu ada harganya di situ, Bapak. Oh iya, aku baru lihat. Oh, terima kasih ya. Ternyata harganya 30.000. Wah, aku menabrak mobil polisi. Woi, Mail, aku tidak mau jadi ditangkap polisi. Ayo cepat lari. Oke, baiklah, tenang aja. Aku akan lari. Aku juga tidak mau ditangkap sama Pak polisi. Wow, guys, kita menabrak mobil. Wah, tempatnya jauh ya. Wah, di bar, guys. Aku tahu tempatnya, guys.
di bar, kalau di bar berarti kita harus belok di kanan sini, ambil jalan ini guys, jalan kiri ini, terus jalan kiri ini guys, terus kita belok kiri juga di depan sana, jangan menghalangi jalan Mail, kalian akan ketabrak. Kita dikejar Pak Polisi nih guys, jadi ceritanya Mail harus cepat-cepat ya kan. Wow, hampir menabrak banyak mobil guys. Untung saja Mail bisa melihatnya. Guys, inilah dia tempat yang akhirnya tujuan kita. Oke. Ini Mail duitnya. Oke, terima kasih, Pak. Ayo kita balik. Wah, mobilku sudah hancur. Sepertinya ini sudah mulai pagi, teman-teman. Wah, Mail harus balik ke rumah dulu nih. Ayo cepat kita pulang dulu. Mail sudah dapat lumayan dapat uang nih, guys. Let's go, kita mau singgah ayam geprek dulu guys sebelum kita pulang ke rumah. Oke teman-teman, nanti kita bertemu lagi lain waktu guys ya. Sampai bertemu lagi, dadah.